Panunda. Ya, baju yang ada di sisan orang. Apa? Ini loh suara beri-beri. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ini saat ini saya berada di Pom Panundan. Ini Mas Santonya itu kangen katanya kan dengan sama dedeknya bakule kopi. Tapi ini baru ngantri solar ini. Nih. Ada truk 5, antri truk 5 karena dari Jakarta itu nyari solar itu susah. Tadi dapat di daerah Brebes itu cuma 100.000, terus ini di sini tambah lagi. Takutnya nanti malah kentean kan juga bingung. Jadi ini ngantri dulu baru nanti masuk ke warung untuk ngopi. Nih, udah black sweetnya biar istirahat. Terus ini udah di warung, udah ketemu kopi. Ini Mas Antonya udah nyiapin makan ini. Sarapan plus makan siang. Sarapan plus makan siang, makannya sederhana baik. Wong masalahe anange ya gur kuwi. Ini jadi ceritanya itu dari tadi pagi sampai sekarang jam 1 siang baru dikasih makan. Dijak mandek kangele ram. Jadi tadi itu gantian nyetir itu dari nanti mau ya 1102 Cipali rest area terakhir dari arah barat KM 157 apa 158. Karena saya udah ngantuk berat, tak kasih ke Mas Santo, tak suruh cari makan lah kok ora minggir-minggir golek mangan. Saya tidur, tahu-tahu sampai di Pekalongan itu wis bablas saya warung lengganan itu dilewati. Jadi akhirnya makan sekalian di Batang Panundan. Jadi dari tadi malam sampai pagi sampai jam 1 siang baru makan. Ini tak kasih tahu. Nih. Linding. Jadi katanya itu diet. Lah kono diet lah aku ya garing. Ya badannya segitu. Lah aku gur semene dijak diet ya garing. Piye jane iki ya? Cek itu tenda katut kerekam. Nih Mas Santo itu toh, wis dikei kaos ape-ape, kaos pakai lengan itu loh. Lah kok ya reti-reti ki disuwek. Loh. Lah kuwi. Itu lengane. Lengane kaos itu disuwek. Wis toh seneng bae, wis kulino nganggo berindilan ya, yes, berindilan wae. Ken seksi jare. Mulai nang seks. Terus ini ya mau cerita itu. Solar itu susah. Saya itu cari solar dari mulai Kanci. Itu enggak ada. Udah ada 6 pom. Tadi ketemu pom di daerah Brebes dapat solar 100.000. Terus sampai ke sini ketemu lagi di SPBU Panundan. Tapi masih
seperempat lebih saya udah cari-cari, jadi nggak begitu pusing. Karena kemarin waktu di Bali juga solar saya itu sampai kekeringan, terus akhirnya ini filter solar yang atas itu kotor, jadi malah montore ngemejen. Itu kan filternya udah saya ganti kemarin di Pekalongan, udah lancar. Ini aku itu di SPBU Panundan, ini banyak anak-anak CCTV. Tapi si Black Sweet-nya ini lolos dari CCTV. Dikarenakan miring. Dikarenakan supirnya ora kondang. Belum waktunya, ini Black Sweet-nya masih nunggu proses. Nanti kalau udah bagus bisa jadi banyak stiker juga. Tapi sebenarnya itu anak-anak CCTV udah banyak yang ngencanin. Anak-anak CCTV udah banyak yang WA lewat FB atau apa itu pengen ngajak ketemu, mau ngasih stiker, tapi saya itu belum sempet. Terus kalau lewat di daerah apa ya, yes, bocah-bocah CCTV itu loh, itu saya lupa, jadi mlaku yes ngudruk wae. Lagi digeguyu mbake lho. Lah wong Jawa bahasane campur apa, Mbak? Ora iso bahasa Indonesia. Ora iso bahasa Indonesia sing baik dan benar. Jadi untuk teman-teman yo semoga saja paham dengan apa yang saya omongkan, ora bingung. Saya yo Jawa asli yo. Asli Boyolali, omongnya campur abluk karo bahasa Indonesia. Sing kayane sing biasa ngutingi Anis lah. Anis apa? Sampe tau dicendok Anis ra. Anis anak kae bumi. Sing kono bengi kae yo. Soale tau pernah nang YouTube. Omongane kaya ngono kuwi. Kaya ngene iki padha. Jajan kopi. Jajan kopi piye? Jajan kopi nang warung bakule ngapa ngono? Ra. Iya. Oh iya, itu video yang saya dulu itu warungnya itu dekat kamar mandi yang sana. Yang ujung sana, sumber rezeki. Sumber rezeki. Kalau ini pokoknya bareng isi solar maju lurus warung tengah-tengah. Ini warungnya Mbak Ida, ya ya sing bengi ya. Tempatnya Mbak Ida. Tapi Mbak Ida ini kan jam malam. Terus untuk jam siangnya iki mbah sapa jenenge? Jemplok. Sak jeneng jemplok. Jemplok. Yo kae channel e yo kae. Iki giliran anu, giliran sampean sesuk bengi yo. Sesuk bengi tak upload. Iya. Udah, ini udah waktunya pulang. Tadi itu saya sampai sini jam 1-an ya. Terus ini udah jam 3, udah habis mandi, makan, ngopi. Ini tinggal berangkat. Padahal sebenarnya itu bongkarnya juga masih besok pagi, bongkar di daerah Klaten. Karena mau bongkar hari ini waktunya itu nggak nutut. Sampai Klaten nanti kan paling cepat itu jam 7. Terus kan untuk apa ya, tokonya itu tutup sekitar jam 6, jadi kan nggak nutut waktunya. Terus bongkar besok pagi aja, saya pulangnya juga malah santai. Nih, ini pom Panundan itu ramai sendiri di antara pom daerah Batang sampai Alas Roban. Karena kan ini warungnya itu piye ya, parkirnya enak, luas, terus bakule ya mening-mening. Bakule mening-mening marai, mari kesele jare Mas Anto. Dada-dada apa piye? Siap. Seliane siap ora ene. Ya siap ya rapi to. Lah iya.
Oke, cukup sekian video dari saya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini, karena untuk subscribe itu juga gratis dan tidak perlu membayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.